Kemurungan melampau dan tekanan yang dialami akibat dibuli dan didera secara mental menyebabkan bekas doktor pelatih Muhammad Farhan Mohamed dua kali nekat cuba menamatkan riwayat hidupnya. Ketika berkongsi pengalaman sukar itu dengan BH, jelas riak wajah dan nada suaranya masih terlalu kecewa serta sedih diperlakukan sebegitu. Dalam tempoh sebulan, dua kali dia terlibat dalam kemalangan berpunca daripada jiwa yang kosong dan tiada fokus diri akibat kemurungan dialaminya. Apakah kemelut sebenarnya melanda dirinya sehingga tekanan itu dihadapinya? Muhammad Farhan berkongsi kisah sebenar. First posting saya ditempatkan di ward pediatric. Jadi untuk pengantar ramai, ward pediatric adalah ward yang paling tough di kalangan houseman. Dia yang pertama pediatric, yang kedua medical. Pediatric ni dia memerlukan penjagaan yang sangat rapi. So, sebab medical ialah di kalangan orang dewasa, dia boleh cerita sakit. Budak-budak kita tak boleh cerita sakit, dia hanya menangis. So kita kena dapatkan masalah tu dengan cara bertanyakan kepada ibu bapa ataupun physical examination. Jadi untuk sebagai seorang houseman, bila ditempatkan first posting di pediatric adalah sangat mencabar. Hari yang kedua posting sebagai seorang doktor, ditugaskan menjaga 16 bed pesakit yang memang saya kena panggil clerking, bahasa dalam dalam medical panggil clerking ataupun mencatat sejarah. Clerking tu memang kena betul-betul detail, sebab salah sikit memang kena bisingan, kena marah dengan specialist. Secara tak sedar saya terpaksa datang pukul 3 pagi, sebab kalau saya datang ikut office hour, maksudnya waktu shift pagi adalah pukul 8 pagi. Tapi kalau saya datang pukul 8, memang saya takkan sempat nak kelak untuk 16 pesakit yang tidak boleh bercakap. Jadi saya kena start pukul 3 pagi setiap hari dan balik paling kurang pukul 6, pukul 7 malam hari-hari. Dan menyebabkan secara tidak langsungnya dia create internal stress yang saya tak sedar. Lepas tu diterukkan lagi dengan saya mendapat ketua houseman yang kaki kipas. Berlaku pada satu masa disebabkan oleh kepadatan kerja saya, saya accident motor. Jadi badan saya habis luka. Memang sekarang ada parut lagi lah. Saya dapat MC 3 hari. Bila saya bagi kad saya punya ketua houseman tu, dia cakap awak hanya dibenarkan cuti satu hari saja. Berdarah seluruh badan. Tapi disebabkan tanggungjawab saya, saya cakap okey, saya terima. Jadi hari yang hari selepas habis MC satu hari tu, hari kedua saya datang malam, saya minta nurse tolong cuci saya punya luka. Tetapi apa yang menyedihkan saya, dia bila time dia cuti, dia ada ambil cuti untuk kahwin seminggu depan. So di manakah lagi peri kemanusiaan sebagai seorang doktor yang mementingkan kahwin compare dengan sakit? Boleh bayangkan, dia ditugaskan sebagai merawat pesakit, tapi rakan dia sakit dia tak kisah, yang penting diri dia je. Kenapa? Dia rapat dengan specialist. Saya rasa kosong dalam diri. Sebelum ni saya suka sukan macam berbasikal, berjoging. Tapi bila waktu ketika itu, ini sebulan pertama saya kerja, saya balik rumah saya hanya tidur saja. Balik kerja, tidur, bangun tidur pergi kerja. Hari-hari saya buat macam tu tanpa saya sedar yang saya sebenarnya sedang mengalami depression. Tapi alhamdulillah saya masih boleh bekerja lagi macam biasa. Cuma habis kerja je benda tu akan jadi. Maksudnya saya tak ada macam manusia masa situasi saya sebelum saya bekerja. Itulah pepanggil tu saya punya rutin. Sampai satu masa saya nampak pokok saya nak langgar. Sebab saya rasa nothing dalam saya punya hidup. Sebab saya buat something yang bagus pun kena marah. Buat salah sikit kena marah. Dia bila William Osman ni dia nak posting ke department lain, dia perlu viva exam.
Masa tu bila saya exam dengan saya punya specialist, panggil tu saya blur, blank. Kita tak boleh jawab apa benda pun. Walaupun benda tu saya buat hari-hari. Jadi saya fail masa tu. Saya balik, saya menangis. Sebab masa belajar saya tak pernah fail. Tapi kenapa waktu kerja saya fail? Jadi saya panggil, saya punya parents saya datang, terbincang, lalu saya jumpa balik dengan saya punya specialist. Lalu saya ceritalah apa yang saya, apa yang saya hadapi. Lepas tu dia refer saya ke emergency. Masa tu saya didiagnose sebagai major depression disorder. Sebab major depression disorder dalam kriteria yang saya hadapi ialah saya tidur terlalu banyak. Lepas tu saya tidur lebih pada 12 jam sehari. Tapi saya tak pernah fresh. Saya hilang minat apa yang saya minat sebelum ni. Saya makan tak pernah kenyang. Lepas tu ada suicide ideation. Selepas tu itulah bermulanya kisah gelap saya. Lepas didiagnose sebagai major depression disorder, saya dimasukkan ke ward psychiatry selama seminggu. Lepas seminggu saya kerja macam biasa. Selepas tu diorang diagnose saya sebagai bipolar type 2 disorder pula. Saya dah, masa tu lah semua habis, saya punya lesen ditarik habis. Jadi bila masa tu lesen saya ditarik, masa tu saya tanya diorang, bila lesen saya ditarik, macam mana saya nak, saya nak kerja? You work as houseman or you quit? Macam mana saya nak kerja sebagai houseman sebab saya dari lesen ditarik? You work as houseman or you quit? Jadi sepanjang 2014 sampai 2013 sampai 2015 saya kerja ditendang. Saya kena tendang kat department ni, kena tendang department tu. Kenapa? Saya tidak dibenarkan untuk sentuh pesakit walaupun saya seorang doktor, disebabkan saya tak ada lesen. Tetapi student medical, masa student daripada U boleh sentuh pesakit. Masa tu saya rasa hinanya sendiri saya. Saya lagi rendah daripada student disebabkan saya ada penyakit bipolar ni. Walaupun bipolar tu saya tak minta disebabkan oleh side effect ubat ni sebenarnya. Diorang terlampau, walaupun diorang di kalangan doktor, diorang terlampau stigma di kalangan pesakit-pesakit ni. Dia hanya nampak pesakit, bukan dia nampak secara keseluruhan manusia ni. Jadi saya continue sampai saya dapat surat berhenti kerana saya tak dapat habiskan houseman dalam tempoh 4 tahun. Bukan saya tak, saya tak nak habiskan, dah diorang tak bagi lesen untuk saya praktis. Jadi kenapa saya ada perasaan nak bunuh diri sebenarnya? Sebab saya rasa hidup saya tak ada function, tak ada guna. Maksud dia, saya hanya nampak hidup saya hanya untuk kerja dan selebihnya tak ada apa-apa. Saya rasa gelap. Walaupun saya duduk dalam cahaya matahari ada, tapi saya rasa gelap. Dan ada bila saya stres dan level yang tinggi disebabkan oleh penat, dan saya fikir bagaimana saya nak habiskan hidup saya, nak tamatkan riwayat saya. Cuma saya tak terfikir lagi nak terjun bangunan sebab saya hanya terfikir benda tu bila nak bunuh diri tu waktu saya drive. Bila kita berada dalam situasi itu, kita tak sedar pun yang kita sebenarnya dalam depression. Orang depression, dia tak boleh nak kata dia depression. Itu sebenarnya. Jadi kita hanya sedar bila orang lain cakap kepada kita, kenapa you berbeza? Kenapa you jadi macam ni? Kenapa you jadi? Mungkin sedar. Kenapa aku berubah jadi macam ni?